untuk subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih. Okay, untuk video kali ini saya nak terangkan bagaimana cara untuk kita melukis graph sine, cosine dan tangent function. Okay, untuk contoh soalan pertama, 2 sine 2x for 0 degree, okay, x between 0 degree until 180. Okay, kalau yang macam ni, depan ni, 2 ni adalah amplitude. Okay, sine adalah bentuk graf. Okay, untuk 2, maksudnya untuk bilangan cycle dalam 360. X adalah 360. So, maksudnya sini, dalam satu graf, limit X adalah sehingga 360 saja. So, dalam soalan ni, dia nak 2X. So, 2 ada 2 cycle sine graf. Okay, saya akan lukis. So, kalau 2 cycle, so, kalau untuk 1 cycle, sama dengan kita bahagi 4. 360 kita bahagi dengan 4. 4 bahagian maksudnya. So, dah untuk soalan A, dia nak 2 cycle. So, 2 cycle maksudnya kita bahagi dengan 4 darab dengan 2 jadi 8. So, ada 8 bahagian. Maksud 8 bahagian. Okay, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Okay, ni 360. So, 360 kita bahagi dengan 8 bahagian. Kita dapat 45 degree. So, setiap satu ni 45 degree. So, first 45, kemudian 90, kemudian 135 degree, 180 degree, 225 degree, kemudian 270 degree, kemudian 315 degree dan 360 degree. So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahagian untuk 2 cycle. So, kalau 1 cycle ada 4 bahagian saja. So, kemudian 2 ialah amplitude, maximum dan minimum value untuk graph. Okay, so contoh sini 1, sini 2. So, 1, 2. Jadi, sine, bentuk sine adalah okay, seperti ini. Okay, sine. So, kalau nak ingat, sine kan S. So, bentuk S. Kalau cos, bentuk C. Kalau tan, dia bentuk lain. Okay. Jadi, 2 sine. So, kita mulakan dari kosong. Jadi, ada 2 cycle. So, kita bahagi terlebih dahulu. So, ni cycle pertama. Ni second cycle. Okay. Jadi, bentuk S. Okay. Macam tu. So, ni first cycle dan second cycle. Sini. Okay, macam ni lah. So, ada 2 S. Ada sine, 2 sine graph. So, dia nak 2 X, 2 cycle. Jadi, ni amplitude, maximum value dengan minimum value. So, 2, 2. 2 ke bawah, 2 ke atas juga. Dia mesti sama. So, kalau amplitude dia 1, ke bawah pun 1. Okay. So, okay. Soalan ni nak dari
X dia dari 0 sehingga 180 degree sahaja. So sampai sini sahaja. So kalau untuk jawapan sebenar, yang ni kita padam. So jawapan adalah ni sahaja. Okay. Jadi untuk B, 2 cos 2x 4 sama juga macam ni tadi. Jadi 2 adalah yang dekat depan ni, maksudnya dia punya amplitude. Cos adalah dia punya bentuk graf. 2, so 2 cycle juga macam ni tadi, okey. Tapi ni cos. So kita akan lukis x ni y. Okey, jangan lupa tulis x ni y. Jadi kosong. So ada 2 cycle, so ada 8 bahagian. Jadi 360 kita bahagi dengan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 360 45 90 135 180 225 270 315 degree. Jadi amplitude sama juga 2. Jadi cos bentuk graf cos adalah seperti ini. Okey. Bentuk macam kira C lah, macam bentuk C. Jadi so start dari 2. Okey, ada 2 cycle. So ni first cycle dan ni second cycle. So first cycle. Okay. So second sama juga sambung. Okay. Okay, kira macam itulah. Jadi okay, dah siap. So soalan dia nak sampai 180 sahaja. So sampai sini je. Yang ni kita padam untuk jawab sebagai jawapan. Okay. Okay, soalan C, y equal to sine 3x 4 0 sampai dia ada had. Okay. So ini macam biasa, sine adalah untuk bentuk sine, bentuk graf, itu sine graf. Okay, untuk 3, maksudnya ada 3 cycle dalam 360. Kan had untuk x, nilai x adalah 360. So dalam 360 ada beberapa cycle lah, bergantung dekat soalan. Kalau soalan letak 2, so 2 cycle. So kalau 3, 3 cycle. Kalau 4, 4 cycle. Jadi maksudnya kalau 3 cycle, so untuk 3 cycle sama dengan 360. So dalam 360 kita bahagikan kepada beberapa bahagian. So kalau untuk 1 cycle tadi bersamaan 4, kita bahagi dengan 4 bahagian. Kalau untuk 3 cycle, so 3 darab 4, 12. 12 cycle. So 12, kita bahagi dengan 12, kita dapat 30 degree. Jadi okay, kita akan lukis so kosong y x. Jadi amplitude dekat depan ni 1. Okay, dia kalau 1 kebiasaannya dalam matematik dia tak akan tulis. So kita akan automatik tahu yang depan ni ada 1. So amplitude adalah 1. Jadi ada 12 bahagian. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 360. So setiap satu ni ada 30. So 30 degree, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300. 330. So bentuk graf adalah sine graf. So ni kita bahagikan kepada 3 bahagian terlebih dahulu. So first bahagian, first bahagian
kan ada 3 bahagian. So 300 bagi 3 360 bagi 3 bahagian. So dia ada 3 cycle. 360 bagi 3 cycle kita akan dapat 120 untuk first cycle. Kemudian 240 second dan third adalah dekat sini. Okay, first kita lukis sign. Okay, sign bentuk S. Jadi okay, macam tu. Okay, sambung dekat sini untuk second cycle. So third cycle. Okay. Okay, macam ni lah. Okay. Amplitude itu maximum value dengan minimum value mesti sama, iaitu 1, 1 ke atas dan 1 ke bawah. Jadi ada 3 cycle, so dia ada 3x. So sine graph, dia nak bentuk sine graph. Kemudian soalan nak dari x ni yang kita lukis ni dari 0 sehingga 120 degree saja. So sampai sini saja. Yang belakang ni kita padam. Okay, untuk sebagai jawapan terakhir. First dia nak macam ni semua, tapi dia nak graf kita yang kita lukis sampai 120 degree saja. So yang belakang ni kita perlu padam. So, X. Okay. Dan untuk D, okay, dia, sini ada modulus. So kalau modulus, maksudnya semua akan jadi positif. Okay, kemudian cos ni adalah untuk dia punya bentuk graf. So 2 maksudnya ada 2 cycle. Jadi kalau untuk 2 cycle ada 8 bahagian. Kita bahagikan kepada 8 bahagian. So y, x, kosong. So amplitude dia sama dengan 1. 1, negatif 1. So ada 8 bahagian sebab dia nak 2 cycle. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 360. So setiap ni ada 45 degree, 90 degree, 135 degree, 180 degree, 225 degree, 270 degree dan 315 degree. So kemudian kita lukis cos graph. Okay, cos graph. Okay, kita bahagi kepada 2 terlebih dahulu supaya kita senang nak lukis. Jadi kita akan lukis macam ni. Okay, first cycle dan second cycle. Okay, kemudian dia nak graf ni sampai 180 saja. So belakang ni kita padam. Okay. Kemudian modulus. So yang semua yang negatif kita terbalikkan ke atas supaya dia jadi positif. Sebab dia modulus. Okay. Jadi ini 1, negatif 1, 0. So ini 45. So dia akan jadi macam ni lah. Yang ni kita just flip pergi ke atas. Terbalikkan saja macam ni dan macam ni. So yang bawah ni kita padam. So dia akan jadi macam ni nanti. Macam ni. Dan dia terbalik. Kemudian jadi macam tu. Okay. Kemudian y equal to 2 plus sine x. Jadi yang depan ni, okay, kalau dia macam ni 2 tambah sine x. So 2 ni maksudnya graf kita tu akan nanti akan naik 2 unit. Okay, so depan ni ada 1. Okay, depan ni adalah dia punya. So ni naik 2 unit. Graf naik 2 unit dari 0 ke ke atas 2 unit ke atas. So yang depan ni
depan sine ni barulah dia punya amplitude. So ni dia punya bentuk graf. So ni x, x sahaja. So maksudnya 1x. So 1 cycle dalam 360. Okay. So kita lukis. So 1 cycle maksudnya ada 4 bahagian sahaja. So 1, 2, 3, 4. So 360 total kita bahagi dengan 4 bahagian dapat 90. 90, 180, 270 degree. So, ni Y, ni X. So, ni 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okay. Jadi, sine. So, first kita lukis step by step terlebih dahulu. Jadi, bentuk graph adalah sine. Jadi, dia nak satu sahaja. Okay. Macam tu lah kiranya. Okay. So, amplitude dia 1. Ni maximum value dengan minimum value dia 1. Kemudian, okay, kita dah buat 1 cycle. Lepas tu amplitude 1. Kemudian kita tambah pula, tambah 2 unit. Maksudnya kita naikkan graf ni 2 unit ke atas. So dia akan jadi macam ni. Y, X, 0, 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2. Jadi sini 90, 180, 270, 360. So maksudnya kan ni dari kosong, mula dari kosong, amplitude 1. So dari kosong kita naik 2 unit. So 1, 2. So graf kita akan start dari 2. So kita buat dot line. Jadi dari 2. Okay, ni kita anggap jadi X lah, garisan X. Okay, jadi kita lukis sine graph. So dia akan jadi ni. Okey, macam tu. Okey. Amplitude sama, masih sama 1. Tengok 3 tolak 2 jadi 1 kan. Jadi 1 unit amplitude dia 1, ke bawah pun 1 juga. Tapi yang membezakan kedudukan graf kita. Kedudukan graf kita naik 2 unit. So dari kosong ni tadi naik 2 unit. 1, 2, 2 unit ke atas. So kalau ni sin x tolak 2 sama juga dia turun ke bawah. So 1, 2, graf start dari 2. So dia akan jadi sini, dekat sini. Kalau dia tolak 2, kalau dia tambah 2, dia naik ke atas. Graf naik ke atas. Okay. So jawapan ni. Okay, kemudian F. Y equal to cos X minus 2 for. Okay, ni dia guna pi, 2 pi. Okay, korang mesti tahu 1 pi bersamaan 180 degree. Kalau 2 pi sama dengan 360 degree. Jadi cos, okay, bentuk graf adalah cos, cosine graf. So X sahaja 1 di depan, maksudnya 1 cycle sahaja dalam 360 degree. So tolak 2. Okay. So negatif 2. Maksudnya graf kita akan turun sebanyak 2 kali. Macam ni tadi naik sebanyak 2 unit. Ni turun 2 unit ke bawah dari kosong. So kita akan lukis. So kosong, Y, X. So ada 1 cycle saja, so ada 4 bahagian. So 1, 2, 3, 4. Total 360. So 90 degree, 180 degree, 270 degree. So dia punya amplitude adalah 1. Negatif 1 ni. So sini. Jadi lebih.
sediakan jadi. Okey. Macam ni lah kiranya. Okey. Jadi turun sebanyak 2 unit. Okey. X, Y. So 2 unit. Okay, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi, so dia nak turun sebanyak 2 unit. So dari 1 ni kita turun 2 unit. So 1, 2. So start dari sini. Jadi, okay, tadi kan ni kosong kan. Start di kosong. Okay, macam ni lah. So start dari kosong, turun sebanyak 2 kali. 1, 2. So okay, maksudnya dari 2. 2 ni kita assume sebagai garisan X. So 2 sini sebagai X. Jadi so sini 90, 180, 270, 360. So, dari negatif 1, kita turun ke 3. So, sini dari tengah lah. So, amplitude 1 kan. 1 pun, ke bawah pun 1 juga. So, ke atas 1, ke bawah 1 juga. So, dari 1, kita lukis. Okay, kita lukis. Okay, kira macam tu lah. So so ni negatif 3. Negatif 3. So turun sebanyak 1, naik pun 1 juga. Okay, sampai 360. So dari 1 ni tadi, contoh kita ambil yang ni lah. 1 yang ni kita turun sebanyak 2 kali. 1, 2. So yang ni akan mula dekat negatif 1. Dekat negatif 1. So yang bucu bawah ni minimum value dekat negatif 1. So turun nanti dari negatif 1, 1, 2. So sini negatif 2, sini negatif 3. So dekat negatif 3. So yang ni tadi dekat 1. So turun nanti dekat 1, 2. Dekat negatif 1. So dekat negatif 1 ni. Okay, kira macam tu lah. Jadi inilah jawapannya. So kalau jawapan yang ni tak perlulah tulis. Ni saya just terangkan. So yang akan jadi jawapan nanti dia akan yang ni saja dan graf dia. Okay, untuk jawapan juga. So ni tadi kan dia guna pi. Jadi dekat graf ni kita pun perlu guna pi. Jadi kalau 360 bersamaan 2 pi. Kalau 180 bersamaan pi. So kalau 90 bersamaan setengah pi. Okay, 1 per 2 pi. Kalau 270 bersamaan 1 setengah pi. Kan ni 2. So ni 1 setengah pi. 1 pi. 1 setengah pi. So 3 per 2 pi. So yang ni 2 pi. Okay. Okay, soalan seterusnya. Y equal to tan to X. Jadi tan, kalau graf untuk tan, okay, bentuk macam ni. Okay. Jadi so tan ni mewakili untuk bentuk tan, bentuk graf. So 2X. So 2 maksud ada 2 cycle dalam 360 degree. Jadi kita buat macam ni. X, Y, kosong. So ada 2 cycle. So 1 cycle bersamaan 4 bahagian. So kalau 2 cycle ada 8 bahagian. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ni total 360. So untuk setiap ni ada 45, 90 degree, 135 degree, 180 degree, 200
25 degree, 270 degree dan 315 degree. Jadi amplitude adalah 1 negatif 1. Okey, jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bahagian untuk 2 cycle. Jadi kita garis terlebih dahulu 1 2 kita bahagi-bahagikan supaya kita senang nak lukis tangent graph, graph tangent. Jadi okey, sampai sini untuk tangent pertama, cycle pertama. Ni cycle kedua. Jadi first case dekat 45, 135, 225 dan 315, graf tak akan menyentuh dekat bahagian sini. Sebab okey, cuba kita okey macam ni tadi. Tengok graf tak menyentuhkan. Sebab so kita tekan calculator tan 90 sama dengan mat error. Dan kalau dekat 270 tan 270 mat error juga. Sebab kalau mat error maksudnya graf tu infinity, jumlah x dia infinity. Sebab itulah dia tak menyentuh 90 degree. Dia akan memanjang sampai lah atas. Dia takkan sentuh pun bahagian sini. Okey. Ni pun dia akan panjang ke bawah. Ni ke bawah. Okey. Sama juga ini 45 sebab kan 2x. So kita masukkan nilai x ni ke dalam x ke dalam x ni. Jadi 2 darab 45 kan 90. Jadi kan 90 tan 90 mat error. So 135 darab 2. 270. So 270 tadi kan mat error juga. So kalau 225 darab dengan 2 450. So tan 450 mat error juga. Kalau 315 darab 2 tan 630 dapat mat error juga. So maksudnya dekat sini jumlah dia infinity. Jadi graf dia akan jadi macam ni. So first mula dari kosong. So dia jadi macam ni. So sampai 1 je sebab dia nak amplitude 1. Dia sebenarnya panjang lagi ke atas tapi dia nak amplitude sama dengan 1. So maximum value dia 1, minimum value pun 1 ke bawah. So kita sambung. So ke sini sambung dekat bawah. Dia jadi macam ni. Dia akan menyentuh 90 degree. So dia sambung pergi atas. Dia takkan sentuh bahagian sini. Bahagian 135, 45, 225, 315. Dia takkan sentuh graf. Jadi dah atas ni kita sambung lagi dekat sini bawah. Okay, ni untuk okay, dari bawah kita naikkan ke sini. So ni adalah first cycle. Ni first maksudnya ni adalah cycle, satu cycle yang lengkap. So kalau dua cycle, so dua kali yang graf macam ni. So ni dah siap first cycle. So kemudian second cycle, so kita just sambung dari kosong. So sambung sini lah. Jadi macam ni okay, naik. Tak boleh sentuh ni. So sambung dari atas, sambung dari bawah lagi. Sentuh 270 sini. Dan okay, dari sini kita sambung dari bawah sampai sini. Okay. Sebab X limit 360 saja. Sebab itulah dia sampai sini. Okay, jadi ni first cycle, second cycle. Lengkap dua cycle. Jadi, tapi soalan nak dari X ni dari kosong sehingga 180 saja. Jadi sampai sini. Yang ni kita padam sebagai jawapan. Okay, sampai sini. Okay, inilah jawapannya. Jadi contohlah soalan ada bagi modulus. Modulus di depan. Jadi apa yang kita perlu buat, yang bahagian negatif kita just terbalikkan ke atas. So dia akan jadi, so dia akan jadi macam ni. So, so saya guna pen ni supaya nampak, boleh nampak.
So, yang bawah ni kita just flipkan pergi ke atas. So, dia akan jadi macam ni. Ni pun sama, jadi macam ni. Okay. So, jawapan akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni nanti. Okay. So, dia nak modulus. Semua mesti positif. Okay, untuk soalan seterusnya. On the same axis, sketch the graph of y equal to 1 plus cos 2x and y equal to modulus 2 cos 2x. For, okay, ni dia ada bagi limit graph tu. State the number of solution. Okay, number of solution to the equation ni. Jadi, dia ada bagi dua equation. So, maksudnya ada dua graph dekat satu, dalam satu axis. So, kita akan lukis x ni y di satu, dua, negatif satu, negatif dua. Okay, so first equation, kita buat first equation dulu. Jadi 1 tambah cos 2x. Jadi 1 maksudnya graf untuk cos 2x akan naik 1 unit. Okay. Jadi 2x maksudnya ada 2 cycle dalam 1 360. So kalau 2 cycle ada 8 bahagian. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 360. So, 1 ni ada 45, 90, 135, 180, 200, 25, 270, 315 degree. Jadi, first kita buat yang ni dulu. So, dia naik 1. So, dari 0. So, kita start dari 1. Cos dia bentuk macam ni. So dari 2 okay, ni first cycle, ni second cycle. Jadi okay, kita lukislah dulu untuk sebelum kita naikkan 1 unit ke atas. Okay, macam tu lah. Okay, ni sebelum kita naikkan satu ke atas. So, bila kita naikkan satu ke atas, satu unit ke atas, graf ni satu unit ke atas, jadi sini akan jadi dia punya x-axis. So, dari sini akan jadi okay. Okay, kira macam ni lah. Kita naikkan satu unit ke atas. Satu unit. Okay, dari sini, naik pergi sini. Dari sini, naik pergi atas satu. Ni pergi naik atas satu. Ni naik pergi atas satu unit. Jadi, graf tu akan jadi ini. Jadi, ini adalah untuk first equation. Graf 1 plus cos 2x. Okay, ada dua cycle. Okay, jadi untuk equation kedua, y modulus 2x cos 2x. Jadi 2. 2 maksudnya amplitude 2. Sebanyak 2 naik, 2 turun juga. Kalau cos, so sama bentuk graf dengan equation pertama tadi. 2x, so 2 cycle. Jadi kita akan lukis. Okay, jadi dia ada modulus. So yang negatif belah bawah ni kita naikkan pergi ke atas. Just terbalikkan graf dia. Okay, kira macam tu lah. So yang bawah ni kita padam. Just padam. Okay.
Jadi, okay, inilah bentuk graf yang soalan ini nak. Jadi, kemudian kemudian kita cari number of solution. Number of solution ni maksudnya yang silang antara satu sama lain. Jadi, bahagian yang bertentang, yang bersilang antara dua graf ni adalah yang pertama sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 number of solution. Okay. Okay, jadi soalan nak x dari 0 degree sehingga 2 pi. So 2 pi ni maksudnya 360. Jadi yang bawah ni kita tukar jadi pi dalam bentuk pi. Jadi 2 pi. So dekat 120 pi. Sini 2 pi per 2. So sini 1 pi per 4. Jadi sini, so sini 3 per 4 pi. So sini 5 per 4 pi. So sini 3 per 2 pi. Sini 7 per 4 pi. Ini 2 pi. Jadi soalan khususnya, sketch the graph of y equal to modulus cos 2x. Modulus for kx dia antara 0 degree sehingga pi. So maksudnya 180 degree. On the same axis, sketch a suitable straight line to find the number of solutions to the equation cos ini. Okay, state the number of solution. So first of all, kita akan lukis graph, sketch graph. Graph untuk y equal to modulus cos 2x. Jadi, so 2x maksudnya ada 2 cycle dalam 360 degree. So 2 cycle ada 8 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ni y kosong. Jadi amplitude adalah 1. Jadi cos. So bentuk cos. Okay, dia macam ni. Macam gunung terbalik lah. Jadi okay, macam tu. Jadi kalau modulus, so yang negatif belah bawah kita naikkan pergi atas. Dia jadi macam ni. So ini kita padam. So dia akan jadi. Okay. So graph tu akan jadi macam ni. Semua negatif belah bawah kita naikkan pergi atas. Jadi kedua, dia nak kita sketch a suitable straight line, garis lurus dekat graf ni. Jadi garis lurus tu kita boleh buat dengan menggunakan equation yang dia ada bagi sini. Jadi macam mana nak cari? So dia ada bagi 2 cos 2x modulus tambah x over pi equal to 1. So ini tadi jangan lupa tukar kepada pi. So sini 2 pi. Okay. Dan satu lagi, kan dia nak x dari 0 degree sehingga pi sahaja. So sampai sini sahaja. Jadi yang belakang ni tak perlu. Okay. Jadi kita akan cari straight line pula. So melalui equation ni, so first tadi dia ada bagikan yang ni. So kita boleh substitute yang ni ke dalam yang ni. So modulus cos 2x bersamaan y. Jadi kita just tukar ni kepada y. So 2y tambah x per pi sama dengan 1. Okay. Jadi melalui yang ni kita buat pula equation y. So y equal to ni pindah sebelah jadi tolak x per pi.
So 2 ni pindah sebelah jadi bahagi. Okay, kita dapat yang ni. Jadi macam mana kita nak cari y, kita just substitute nilai x ni ke dalam sini. Jadi saya akan buat table. Okay, saya ambil 3. So ni x, ni y. So kita ambil lah mana-mana x yang ada dekat sini. So first x saya ambil 0. Second saya ambil pi per 2 dan pi. So y kita akan cari dengan menggunakan equation yang kita dah buat ni tadi. So just masukkan substitute nilai x ke dalam equation ni. So kita akan dapat y. So kalau 0, y sama dengan 1, tolak 0 per pi bahagi 2. So just kira. So dapat 0.5, 1 per 2 lah y tu. Jadi ni pula masukkan dalam sini. So dia akan jadi macam ni. So kalau dia macam ni kan, 0.2146. So susah nak anggar dalam graf ni. So kita abaikan terlebih dahulu. Kita cari untuk pi dulu. So pi ni just masukkan dekat sini. So dapat 0. So pi y dia sama dengan 0. Kalau pi x sama dengan pi, so dekat sini y dia sama dengan 0. So ni kita abaikan terlebih dahulu. So dari, so kita tanda x, kalau x 0, y sama dengan 1/2. So 1/2 dekat sinilah. Kan sini 1. So setengah daripada 1 sini. So 0. So kita tanda sini titik. Lepas tu satu lagi titik 0 dekat pi 0. So dekat sini. Kemudian kita just gariskan. Okay, garis. Okay, jadi macam tu. Jadi dah dapat. Kita kira mana yang bersilang. So 1, 2, 3, 4. Ada 4 number of solution. It's caught in the crossfire.